Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Naudaya. Salam satu nyali, Wani. Piye kabare dul-dulurku bonek dan bonita? Papa Romeo harap dul-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan pada kesempatan kali ini Papa Romeo coba ingin membuka satu forum diskusi ya, terkait beberapa nama yang dikaitkan dengan Persebaya, artinya rumor transfer ya. Kita tahu bahwa sudah ada 5 pemain yang sudah bergabung ya, dan ada beberapa pemain yang trial dan ada juga pemain yang promosi ya, dari Persebaya muda ke Persebaya senior. Nah, namun masih tetap dulur-dulur bonek mengkaitkan beberapa nama dengan Persebaya Surabaya. Dua diantaranya adalah pemain depan dan satu diantaranya adalah dari gelandang bertahan ya. Dan kita mulai dari nama pertama yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya adalah winger milik PSM Makassar, yaitu Bayu Gatra. Dan jika kita lihat bahwa Bayu Gatra bisa bermain di beberapa posisi, artinya ketika bermain di PSM Makassar, Bayu Gatra menjadi gelandang bertahan karena PSM menggunakan formasi 4-4-2. Namun disampaikan juga di media bahwa Bayu Gatra sebetulnya berposisi sebagai winger. Nah, jika kita lihat posisi winger di Persebaya hanya menyisakan Octavianus Fernando dan Supriyadi. Nah, jika memang betul dikaitkan dengan Bayu Gatra, ini sangat bagus karena memang di sektor tersebut dan penyerang tengah yang kita memang kekurangan. Untuk yang lainnya saya rasa sudah lengkap lah, sudah ada super sub penggantinya gitu loh ya. Nah, Bayu Gatra sendiri saat ini berusia 28 tahun dengan catatan karir di tim senior, yaitu pada tahun 2010 hingga 2011 memperkuat Persekapas Pasuruan dengan catatan 8 kali tampil. Kemudian di tahun 2011 hingga 2015 Bayu Gatra bermain dengan Putra Samarinda dengan mencatatkan 60 match dan 8 gol. Kemudian di tahun 2015 hingga 2016 Bayu Gatra membela Bali United dengan mencatatkan 6 match tanpa membuat gol sama sekali. Dan di tahun 2016 hingga 2018 Bayu Gatra membela Madura United. Tercatat Bayu Gatra tampil sebanyak 79 kali dengan torehan 9 gol. Dan di tahun 2019 Bayu Gatra membela PSM Makassar dengan mencatatkan 5 match dengan torehan 1 gol. Namun sayang memang di tahun 2020 bahwa pertandingan terhenti karena adanya pandemi ya. Dan nama kedua yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, artinya mungkin di dua hari ini ya, nama gelandang bertahan yang dulu pernah membela Persebaya Surabaya dan saat ini sembuh dari cedera, dia adalah Nelson Alam ya. Disampaikan di media, Nelson Alam pernah berjanji untuk membela Persebaya jika memang sudah dinyatakan fit. Dan laporan yang menyampaikan bahwa Nelson Alom saat ini memang sudah fit 100% dan memang siap untuk bermain bersama Persebaya Surabaya jika manajemen memang ingin menggunakan jasanya di Piala Menpora tahun 2021 ini dan bahkan Liga 1. Nah, hal ini cukup menarik karena praktis Persebaya hanya memiliki satu gelandang bertahan murni, yaitu M. Hidayat. Nah,
bisa juga ditempatkan oleh Kemaludin, memang gelandang murni, namun jam terbangnya memang bisa dikatakan masih perlu ditambah. Alwi Selamat bisa ditempatkan di sana, tapi memang gaya bermain Alwi Selamat lebih banyak menyerang, ya. Kemudian Rahmat Irianto juga bisa ditempatkan di gelandang bertahan, tapi posnya adalah di center back. Pernah juga dicoba di full back kiri. Silakan pendapat dulur-dulur, apakah perlu Nelson Alam untuk menjadi atau bergabung dengan Persebaya Surabaya? Nah, jika Bapak Romeo ditanya, saya pikir sangat perlu. Sangat perlu. Karena apa? Nelson Alam sendiri memang murni ya bermain di gelandang bertahan. Artinya, jika Hidayat Citra, maka Nelson Alam bisa menggantikan posisinya. Dan saya pikir Dul-Dul Bonek sudah sangat paham rekam jejak dari Nelson Alam ketika membela Persebaya. Papa Romeo juga mendapatkan catatan statistik ya, di mana Nelson Alam sendiri pernah membela timnas U23 di tahun 2013 dengan caps sebanyak 5 kali, memang belum menyumbang gol. Dan untuk klub senior sendiri di tahun 2011 hingga 2017, Nelson Alam membela Persipura Jayapura dengan catatan 91 match, torehan 1 gol. Dan di tahun 2018 hingga 2019, Nelson Alam membela Persebaya Surabaya hanya saja mencatatkan 7 caps dan belum mencetak gol. Dan nama terakhir yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya kurang lebih di satu hari ini ya. Hari ini Papa Romeo take di hari Senin, yaitu mantan penyerang sayap milik timnas U20 Indonesia ya, satu angkatan pada saat itu dengan Evan Dimas, kemudian Paulus Sitanggang, dan membawa Indonesia U20 pada saat itu juara. Mohon maaf, maksud Papa Romeo adalah membela timnas U19. Ya, dia adalah Ilhamuddin Armain. Ya, kita paham sekali bagaimana Ilhamuddin Armain mampu membawa timnas Indonesia U19 juara di bawah coach Indra Safri ya, di tahun 2014 jika Papa Romeo tidak salah ya. Dan untuk catatan karir tim nasional, Ilhamuddin Armain di tahun 2013 hingga 2014 membela timnas U19, 2015 hingga 2018 membela timnas Indonesia Under 23, di mana ketika membela timnas Under 23, Ilhamuddin Armain mencatatkan 13 gol, ya. Dan di tahun 2017 sempat membela tim nasional Indonesia dengan mencatatkan 6 match dengan torehan 1 gol. Memang Ilhamuddin Armain tercatat beringas ya ketika membela timnas U19, di mana mampu mencatatkan 28 match dan torehan 9 gol. Di periode setelah itu, perasaan dari Papa Romeo, Ilham performanya sedikit menurun ya. Namun tidak bisa dikatakan jelek ya, karena Ilhamuddin bermain di sektor kiri, memiliki passing juga akurat, mampu menusuk ke jantung pertahanan lawan, kemudian juga insting goal sangat bagus ya Ilhamuddin Armain. Dan Papa Romeo mendapatkan statistik karir senior dari Ilhamuddin Armain, di mana di tahun 2015 hingga 2017 Ilhamuddin membela Bayangkara FC dengan cap sebanyak 58 kali dengan torehan 13 gol. Di tahun 2018 Ilhamuddin Armain membela klub Liga 1 Malaysia, Selangor FA, mencatatkan 16 match dengan torehan 1 gol. Di tahun 2018 hingga 2019, Ilhamuddin kembali ke Indonesia dan membela Bayangkara FC kembali, mencatatkan 14 match, memang belum membuat gol ketika di periode kedua bersama Bayangkara FC. Dan di tahun 2020 hingga 2021, Ilhamuddin membela Barito Putra, ya, mencatatkan 3 match dan belum membuat gol sama sekali. Dan
Persebaya memang sangat butuh penyerang ya. Terkadang Ilhamuddin juga bisa ditempatkan di penyerang tengah ya, bisa juga menjadi false nine. Nah, bagaimana pendapat dari dulur-dulurku sekalian terkait tiga nama yang dirumorkan merapat ke Persebaya Surabaya? Artinya dari ketiga nama tersebut sangat cocok sekali dengan gaya permainan Persebaya Surabaya yang terkenal wani, ngose, ngeyel. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segan-segan lur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di lantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!